Ya, penonton, sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan pertandingan pidato kenegaraan 2021, terlebih dahulu kita akan berlintas langsung untuk cerita pagi di negeri Sabah. Tapi sebelum itu, kita kongsikan dulu apa antara perangkaan statistik yang perlu kita kongsikan dari segi situasi COVID-19 di Sarawak. Setakat ini, kes sembuh baru mencatatkan 369 dan jumlah keseluruhan 72,694 kes baru masih lagi tinggi, 516. Dan kita juga ingin bawakan perhatian anda ke statistik vaksinasi di negeri Sabah. Setakat ini 1,023,406 telah pun mendaftar dengan 64 lokasi. Peratusannya naik sedikit demi sedikit, baru 37.1%, dan saya pasti pihak JKJV dan juga pihak SK akan terus memastikan unit mobiliti diperluaskan lagi, kerana apa yang dikongsikan adalah dari segi akses kepada lokasi-lokasi ini merupakan antara punca kenapa jumlah peratusan pendaftaran agak rendah. Tapi apapun, kita optimis, kita tahu apa antara faktor yang menyebabkan peratusan ini rendah, dan akan digerakkan unit mobilisasi untuk memastikan lebih ramai dapat suntikan vaksin ini di negeri Sabah. Betul tu. Jadi untuk kita berlintas langsung ke negeri Sabah, kita akan menyaksikan berkenaan aktiviti pembersihan pasar awam di Kota Kinabalu, Sabah, bersama dengan Serina Olivia Chong. Jadi Serina, silakan dengan laporan anda. Terima kasih rakan penyampai. Dalam cerita pagi Sabah kali ini, kami membawakan usaha Dewan Bandaraya Kota Kinabalu yang bertanggungjawab ke atas 6 buah pasar di daerah Bandaraya Kota Kinabalu juga proaktif memastikan kerja-kerja pembersihan setiap pasar dilakukan pada setiap hari secara menyeluruh dan berfasa, meliputi kawasan Pasar Borong, Pasar Kraftangan, UNCHR, Gerai Ikan Masin, Gerai Buah, Pasar Ikan dan Safma. Ketika ini saya berada di Pasar Besar Kota Kinabalu meninjau keadaan pasar yang sebahagian besar telah dibersihkan, mendapati para peniaga turut menyokong usaha pihak DBKK ini. Bersama-sama saya adalah dua orang peniaga, iaitu Haji Mardan Baco dan Rosita Daimi. Apa khabar Pakcik? Bagus. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya. Okey Pakcik, salah seorang peniaga di pasar ini kan Pakcik? Ya, ya. Berniaga apa tu ya Pakcik? Saya adalah seorang peniaga ayam di Pasar Kota Kinabalu. Saya akan memberikan sokongan seperti apa yang dirancang oleh pihak bandaraya, iaitu gotong royong untuk pembersihan pasar Kota Kinabalu. Jadi sebagai peniaga di pasar, kita akan memberikan sokongan sepenuhnya, memandangkan sokongan itulah yang perlu diharapkan oleh atasan kita. Kita sebagai peniaga, kita akan memberikan sokongan kita punya orang atasan kita. Jadi apabila diadakan gotong royong seperti yang ada sekarang ini, berpasa-pasa kami sebagai peniaga dalam pasar Kota Kinabalu terkena fasa 3 bermula dari 29 hari bulan hingga 2 Ogos. Maka dengan itu, saya mengharapkan kepada semua peniaga yang ada dalam pasar untuk memberikan kerjasama. Oleh karena sekarang kita ini sedang menghadapi satu masalah, seperti kita sedia maklum, bukan lagi setakat Sabah saja, dunia boleh mengetahui bahawa COVID-19 sedang melanda dunia, termasuklah kita di Sabah. Jadi kita akan memberikan kerjasama. Satu, kita datang di pasar, gunakanlah SOP yang sudah disediakan. Masuk di pasar, kita akan cek dulu di tempat yang disediakan. Kita sediakan semua handphone, My Sejahtera, kita akan siap sedia yang ada. Jadi apabila petugas untuk memeriksa kita, kita akan siap sedia memberikan kerjasama. Okay. Baik Pakcik, terima kasih Pakcik bersama kami hari ini. Berkobar-kobar kita punya Pakcik Haji Mardan hari ini. So, bagi peniaga kedua, iaitu Puan Rosita Daimi, iaitu salah seorang peniaga buah-buahan yang juga berniaga di pasar ini. Ya Puan, apa khabar hari ini Puan? Khabar baik. Baik Puan, seperti yang kita maklum, usaha di BKK untuk memastikan pembersihan ini dijalankan secara peringkat dan secara menyeluruh. Apa pendapat Puan? Pendapat saya tentulah bagus. Ini sangat-sangat baguslah sebab adanya pembersihan, membersihkan kawasan kawasan pasar termasuk
Sakma, pasar ikan masin dan semua pasar-pasar yang ada di Kota Kinabalu. Okey Puan, mungkin apa harapan Puan kepada masyarakat yang datang ke sini terutamanya dalam aspek pematuhan SOP? Harapan saya memang harapan besarlah. Sekian lama penyakit COVID-19 ini melanda bukan saja di negeri Sabah tapi negeri-negeri yang lain seluruh dunia. Dengan itu wajiblah kita mematuhi SOP adalah lebih pentinglah. Patuh SOP kerana dia sedikit-sedikit dia melonggarkan supaya kita tidak terkena jangkitan. Oleh sebab itu saya bagi pihak penjajah ingin menyarankan orang ramai di sana agar mematuhi SOP. Baik, terima kasih Puan. Demikian pandangan serta sokongan yang dinyatakan oleh para peniaga kita dari pasar besar Kota Kinabalu. Terima kasih kita ucapkan kepada mereka berdua dan kepada masyarakat yang ingin datang berkunjung dan membuat pembelian di mana-mana pasar. Teruslah patuhi SOP. Jaga diri anda, kita jaga kita. Kembali bersama rakan setugas.